カムコボグラベグイド、リキ、アザリア、ミラ、ナベラ。Kami akan mempersembahkan video tentang Integritas. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Nabila dan rekan saya Ricky Arya. Selama kurang lebih 10 menit ke depan, kami akan hadir menemani Anda dengan beragam informasi teraktual dan menarik yang kami rangkum dalam Liputan Stan Pagi. Langsung saja ke berita pertama, datang dari seorang mahasiswa di Kuburaya yang rela mencontek demi lulus ujian. Buset, nyontek? Demi lulus ujian? Menes ya? Parah. Nah, mahasiswa ini tuh sebut saja namanya Gadun. Dia tuh kedapatan tengah mencontek saat lulus ujian pada Selasa 14 Juni 2016 kemarin. Salah satu mahasiswa Universitas di Kuburaya ini mengaku rela melakukan perbuatan tercela tersebut lantaran malam harinya tidak belajar karena terlalu asik main game. Wah, itu mungkin bapaknya gak marahin dia tuh. Kayak kamu kan main game. Wah, enggak dong. Sangat disayangkan sekali karena tindakan ini tidak berintegritas. Ini seharusnya tidak terjadi kan? Ini, berikut cuplikan videonya. Semalam saya nggak belajar, saya main PS aja. Terus jika saya mau belajar udah malam dan ngantuk, kemudian saya tidur. Niatnya saya mau bangun jam 2 untuk belajar, tapi udah ngantuk banget dan mau nggak mau saya bikin contekan karena nggak ada persiapan sama sekali. Ya, yang ini mahasiswa dari Sanggau. Kedapatan terlambat masuk kelas, parah kan? Iya, bener banget. Karena rendahnya integritas, ia rela berbohong sehingga sang dosen tidak mengetahui bahwa ia terlambat. Nah, gimana tuh? Coba, ini lihat videonya. Wah, gawat, udah ada dosen. Aduh, aku bingung. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Enggak, Bu. Dari kamar mandi. Dari kamar mandi. Oh, yaudah. Silakan masuk. Makasih, Bu. Ya.
Selanjutnya, kabar mengejutkan datang dari Ketapang. Karena sedang tanggal tua, seorang mahasiswa tidak mampu untuk membeli sebuah bolpen, sehingga ia meminjam kepada seorang temannya. Lalu dengan sengaja membawa pulang bolpen tersebut tanpa sepengetahuan sang pemilik. Wah, parah. Kurangnya kesadaran akan nilai integritas mendorong pelaku berani melakukan tindakan tidak terhormat tersebut. Kok bisa sih? Kamu ngerti. Ini video cuplikannya. Woi. Endang. Nanti kembaliin ya. Kalau enggak lupa. Bella, pulpenku. Nah, yang ini dari Singkawang. Nih, apa nih? Ada seorang pria nggak bertanggung jawab. Dia melimpahkan tugas yang seharusnya dikerjakan, tapi dikasih ke orang lain. Duh, gimana? Penasaran nggak? Penasaran. Oke lah, berikut berita selengkapnya. Misi, Bu. Iya, silakan. Ada apa ya, Bu, yang di sana? Gini, Joko. Saya ada tugas buat kamu. Tolong segera kerjakan berkas-berkas ini. Dan nanti sore segera serahkan saya, ya. Iya, Bu. Siap. Tolong kerjakan secepatnya, ya. Makasih, Bu, ya. Bella, ini ada berkas. Kamu kerjakan ya. Saya lagi ada urusan. Ntar sore kamu berikan sama saya ya. Ada seorang bapak melaporkan telah melakukan penyuapan terhadap kepala sekolah SMA maju mundur. Maju mundur tuh. Itu karena anaknya gagal masuk sekolah. Nah, demi tidak ingin mengecewakan sang anak, bapak ini rela melakukan perbuatan tidak berintegritas tersebut. Masalah kan? Mari kita lihat. Maaf Pak, dengan siapa ya? Ada keperluan apa? Jadi gini Bu, saya ini orang tuanya Guido, daftar SMA Negeri 1 Maju Mundur, yang kemarin daftar di sini. Cuman anak saya kemarin ikut tes nggak keterima. Saya minta tolong bantuannya Ibu, biar anak saya bisa masuk sekolah ini Bu. Manapun caranya mau diusahakan ya. Pak, maaf ya Pak, kalau sudah peraturannya nggak diterima ya dari sananya, ya emang nggak bisa dimasukkan lagi Pak. Soalnya itu sudah diatur pendaftarnya, siswanya sekitar 200-an, jadi ya nggak bisa. Tolonglah Bu, masa nggak bisa? Apa ini kurang? Ambil nggak ya? Diusahakan. Gimana ya, Pak? Ambil enggak? Ambil enggak? Kalau sebenarnya saya enggak mau sih, Pak. Tapi kalau kayak gini ya gimana lagi, Pak? Ya, gampang lah, nanti bisa diatur kok. Tolong ya, Bu ya. Gampang lah, Pak, nanti. Santai aja, Pak. Nanti saya atur. Makasih, Bu. Iya, Pak. Sama-sama. Terima kasih kerja sama. Sama-sama, Bu. Di tengah zaman krisis kejujuran ini, seorang pemuda berusia 19 tahun yang akrab dipanggil Dede telah melakukan perbuatan yang patut diacungi jempol. Walaupun mempunyai kesempatan untuk menyelundupkan sekeping logam rupiah, dengan penuh integritas, ia memilih untuk mengembalikannya kepada si penjual.
Ternyata masih ada orang baik juga ya? Benar sekali. Nah, penasaran? Ini videonya. Ya, mari kakak-kakak semuanya, dijual ini buku Murah Meriah. Ya silakan, iya kakak, silakan dipilih. Murah Meriah, kuliah atau masih SD atau SMP? Silakan. Ini cuma 10.000, yang ini 13.000, silakan. Atau ini mau 12.000, murah saja silakan ibu, kakak, silakan. Ya mas, ini mas. Iya mbak. Iya, makasih ya mas ya. Nah, yang selanjutnya ini berita membanggakan datang dari seorang mahasiswa di Pontianak. Dengan penuh rasa tanggung jawab dan integritas yang tinggi, mahasiswa ini berani mengakui kesalahannya yang menghilangkan bolpen milik temannya dan menggantinya dengan bolpen yang baru. Wah, cuma bolpen aja. Tapi kan integritasnya. Ya, berikut video aksi hereng tersebut. Bel, bolpen dong. Balikin. Zal, hai. Kemarin bolpenku mana? Hilang. Kamu mau ngilangin mulu, kok bisa? Kemarin keselip, gak tau kemana, maaf. Tapi aku ganti kok buat kamu. Terima kasih cinta untuk segalanya. Ya, kita tadi menutup acara Liputan STAN pada pagi hari ini. Semoga berita yang kami sajikan bermanfaat bagi Anda. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya Rika Ardian dan rekan saya Nabella pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Ya, itu tadi video persembahan dari kita tentang integritas. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Sampai jumpa. Saya tiba-tiba melihat anjing. Iya, cuy.